Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI menggelar aksi unjuk rasa di bundaran Jalan Kiai Abdullah bin Nuh, Kabupaten Cianjur, Senin siang. Pengunjuk rasa mendesak pemerintah membubarkan ormas-ormas anti Pancasila yang dinilai telah mengadu dombakan rakyat dan menentang ideologi bangsa. Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Cianjur mendesak kepada pemerintah agar segera membubarkan ormas-ormas anti Pancasila yang dinilai akan merubah ideologi bangsa dan dinilai mengadu dombakan rakyat Indonesia. Aksi ini merupakan aksi pertama dan akan dilanjutkan dengan aksi berikutnya secara besar-besaran. Dan jelas bahwa kami dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang pertama adalah menuntaskan atau memang membubarkan yang memang anti Pancasila, baik itu ormas, OLKP, LSM dan instansi-instansi lainnya. Kami tegas, Gerakan Mahasiswa yang tegas menyatakan bubarkan ormas-ormas yang memang mencoba mengadu dombakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. GMNI akan terus mendesak pemerintah agar tegas, salah satunya yakni membubarkan ormas anti Pancasila. Heri Setiawan, Bandung TV.